Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan video untuk tip cara menggemburkan tanah. Ini saya tunjukkan pokok kucai, cara nak gemburkan tanah. Yang saya nak tunjukkan ini dengan cara menggunakan polybag. Ini kucai saya. Ini yang sudah dipetik, sudah dimasak. Saya ada 19 polybag kucai. Jadi kucai ini untuk penjagaannya kita perlu menggembur tanah. Jadi hari ini saya nak tunjukkan tip untuk menggembur tanah yang ditanam di dalam polybag, kucai yang ditanam dalam polybag. Baik, ini kucai saya. Kucai ini dulu asalnya 2 polybag, saya beli dekat pasar 2 polybag, kemudian saya pecahkan menjadi 19 polybag. Okay, tujuan untuk gembur tanah ini, ya, tujuannya pertama sekali untuk membaiki pengudaraan dan saliran. Contohnya ini sudah keras. Kalau tengok sudah keras, jadi kita perlu gembur. Jadi tujuan gembur saat pertama sekali untuk pengudaraan dan saliran. Kedua, untuk memusnahkan rumpai ataupun membunuh organisma. Rumpai ini rumput lah, sebab bila kita gembur, rumput-rumput akan terurai, kita senang cabut rumput-rumput. Satu lagi, membunuh organisma. Organisma ni maksudnya haiwan ataupun benda-benda kecil yang boleh hidup di dalam tanah. Apabila kita gemburkan, benda-benda itu akan tak dapat hidup. Benda-benda itu, organisma kecil, tak dapat hidup. Cara ketiga, tujuannya untuk mencepatkan pertumbuhan. Bila kita gembur, kita boleh cepatkan pertumbuhan pokok sayur ataupun kucai yang kita tanam, kerana dia dapat melonggarkan medium tanah. Tanah tidak menjadi padat, maka pokok kucai dapat terus hidup dengan subur. Okay, nombor seterusnya, melonggarkan medium tanah. Tadi saya beritahu, tanah yang keras dapat digemburkan, maka air akan dapat menyerap dengan senang, dengan mudah, dan nutrien-nutrien yang kita bagi ataupun baja yang kita bagi pun akan mudah menyerap kerana tanah sudah menjadi gembur. Selain itu, dapat menembusi ataupun membaiki pengudaraan tanah. Itu antara tujuan kita menggembur tanah. Alat untuk menggembur tanah, biasa kita gunakan sudip ataupun serampang tanaman, ataupun guna sudip. Kita boleh gunakan untuk menggembur tanaman. Tetapi kalau bagi jenis tanaman kucai, susah kita nak gunakan sudip. Jadi saya akan tunjukkan tip bagaimana cara mudah untuk menggemburkan tanah di dalam polybag. Kalau di dalam pasu, kita tak dapatlah menggunakan tip yang saya bagi ini. Saya akan bagi tip ini menggunakan polybag, tanam menggunakan polybag sahaja. Contoh kucai ini saya tanam ada dalam 19 polybag dan sudah lama tidak digembur. Kalau tengok di sini, ini saya bagi hanya menggunakan botol kicap, botol chili sauce, semua boleh kita ketuk sahaja. Kalau di dalam pasu tak boleh. Dalam pasu kita kena gunakan, kita perlu gunakan sudip. Ini dalam polybag. Okey, selesai. Ini siram. Okey, itu saja. Selamat menonton. Sekian, terima kasih.